Dan selamat siang, kami dari Polsek Batu Kiki selaku Kanires menghimbau kembali kepada warga dan masyarakat yang ada di sekitar sini untuk tidak melakukan pembakaran mengingat ini adalah musim kemarau disertai dengan angin kencang. Ingat bahwa melakukan pembakaran dapat dipidana. Yang pertama, melanggar pasal 187 ayat 1 Undang-Undang KUHP Pidana menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan pembakaran dengan mendatangkan bahaya maut untuk kepentingan umum dapat dipidana selama-lamanya 12 tahun penjara. Dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 pada pasal 50 ayat 3 menjelaskan dilarang membakar apabila menyalahi ketentuan berikut akan dipidana selama-lamanya 10 tahun denda 10 miliar. Dikuatkan lagi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembakaran akan dipidana 10 tahun penjara, denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Terima kasih. Iin Pak Kanit, pesan-pesan. Pesan-pesan untuk hari ini adalah jika saudara tidak melakukan pembakaran berarti saudara telah menyelamatkan jiwa dan harga benda yang ada di sekeliling kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam presisi. Sani. Pemadam.